Sekitar 97,8 ton logistik perhelatan World Superbike penerbangan pertama tiba di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk pengamanan, Polda NTB akan menyiapkan 2.367 personil. Sebanyak 97,8 ton logistik tahap pertama untuk perhelatan World Superbike 2023 di sirkuit Mandalika tiba di Bandara Lombok Senin malam. Selanjutnya logistik dibawa menuju sirkuit Mandalika menggunakan 13 truk dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Sementara untuk logistik tahap kedua dijadwalkan pada Rabu pagi menggunakan pesawat dari Kuala Lumpur, Malaysia. Perbadan besar seperti yang ada di belakang ini bisa ditampung dan dilayani di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Selain itu, persiapan SOP, SDM, dan segala fasilitas yang diperlukan juga sudah dilakukan untuk memastikan bahwa perhelatan internasional WSBK ini bisa berjalan. Sementara Polda NTB gelar pasukan operasi Mandalika 1 Rinjani 2023 dalam rangka pengamanan perhelatan WSBK 2023 di lapangan Bara Daksa Mataram Selasa pagi. Sebanyak 2.367 personil dari Polda NTB, TNI dan instansi terkait akan dilibatkan dalam pengamanan event yang akan digelar mulai 1 hingga 7 Maret 2023. Lombok Tengah dan Mataram, Emma Widiawati, Anika Sidi, iNews melaporkan.